Darlun, tim DPRA dan Dinas Kesehatan atau Dinkes Aceh meninjau Rumah Sakit Regional Cutnyak Din Melabu pekan lalu. Tim dari provinsi itu turun dengan dimulai kembali pembangunan rumah sakit yang telah dikucurkan dana APBA 2018 senilai 40 miliar rupiah. DPRA, Dinkes Aceh, dan Dinas Kesehatan Aceh Barat meminta pengerjaan proyek harus rampung sesuai jadwal. Dari Melabu, Rizwan, Serambion TV.